tes. Halo, saya Dicho Asmala. Saya berkecimpung di musik sudah lumayan cukup lama. Jadi saya bermusik itu starting sebagai pemain gitar. Main gitar, terus saya belajar-belajar, akhirnya saya bikin aransemen. Jadi pekerjaan saya upgrade dari pemain gitar, terus jadi arranger. Terus tiba-tiba ada yang minta lagu. Jadi gue bikin lagu. Main gitar, arranger, bikin lagu. Setelah itu gue jadi produser. Gue talent scouting, gue mencari penyanyi, gue mencari band untuk gue produce. Sound engineer. Jadi semua yang gue kerjain, main gitar, bikin musik, bikin lagu, producing musik, terus sound engineer, mixing, mastering, segala macam sampai sekarang. Halo, saya Irfan Casmala. Saya seorang keyboardist, producer, music director, dan komposer. Saya berkecimpung di dunia musik sudah lumayan lama, sejak tahun sebelum 2000. Dengan adanya proyek ini, saya berharap karya saya dan teman-teman menjadi inspirasi buat semua dan bisa menghibur dan punya warna baru yang menghiasi dunia permusikan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Andrew Putra. Saya adalah seorang penyanyi. Saya mulai berkecimpung di dunia musik tahun 2010. Udah pernah bikin band sebelumnya beberapa kali, tapi tahun ini saya bergabung sama band yang bernama The Casmala. Awal terbentuknya The Casmala itu kira-kira tahun... Kok jatuh sih? Ini dia baru bener nih. Lah, udah rame di sini sekarang. Halo, Fit. Halo, Peter. Halo, semuanya. Halo, semuanya. Kita dari The Casmala. Pertamanya tuh dari gua ketemu sama Mas Hirfan. Kita kolaborasi konten di Instagram tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Masih COVID ya? Masih COVID. Terus Mas Hirfan ngajakin kita bikin project. Ya, pokoknya pertama awal sih menghibur orang lah, COVID kan ya, begitu ya. Pertamanya kita cuma pengen bikin kontennya di Instagram for fun. Terus akhirnya kita ketemu sama adiknya Mas Hirfan, itu Mas Denny Casmala, untuk bikin grup bertiga ini. Official dari 2022. Mulai garap semua 2022 sih. Yakin sih karena materinya enak, terus suaranya bagus. Suaranya bagus. Amin. Mas Irfan sama Mas Denny juga kuat banget lah, komposer, secara songwriter dan lain-lain kuat banget. Kenapa akhirnya The Casmala bisa berada di Man Music dan kenapa kita memilih Man Music? Memang dari awal kita udah, saya sama Irfan dekat sama Ade, sama Mbak Putri, terutama Pak Will gitu ya. Juga ada JJ di sana. Dan kebetulan kita dikasih challenge waktu itu main ya. Main di acaranya Man Music. Kita juga nyaman dengan orang-orang di Man Music. Mereka care banget, mereka suka musik kita, dan mereka nggak terlalu banyak ngasih pertimbangan gitu. As a friend mungkin kita juga nyaman, termasuk orang-orang di Indonesia juga udah banyak kenal kita. Teamworknya oke banget. Yes, teman-teman di Indonesia juga oke banget. Nyambung apa yang kita mau dengan musik kita. Semoga berjalan lancar ke depan. Ya, Titi. Amin. Sebenarnya semua musisi hampir sama ya di Casmala. Sebenarnya kan saya itu cipta lagu, Ivan bikin lagu, Peter juga bikin lagu. Itu cuma mau membuat sesuatu yang mungkin belum pernah atau mungkin belum pernah ada. Kita membuat sebuah tren yang udah lama nggak ada kali ya. Kita bikin pop yang light dengan harmoni 80-an gitu ya. Dengan unik ya, terus dengan vokal Peter yang khas gitu ya. Jadi memang kita bikin sesuatu yang untuk mudah dicerna orang. Dalam waktu dekat ini, kita di Casmala bakal keluarin satu karya pertama kita, lagu galau yang mudah-mudahan relate sama kalian semua. Gua harap ini akan menjadi lagu yang menginspirasi orang-orang untuk memiliki pesan moral positifnya dari lirik tersebut. Pertama, bicara soal kesabaran. Kesabaran, kita bicara tentang kesabaran. Tungguin aja di YouTube-nya My Music. Selamat menikmati. Selamat menikmati.